Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel Candu Sweetie. Kak Yuta di mana ya? Kenapa aku jadi nyasar ke sini? Padahal kan tadi aku janjiannya pergi ke toko Umar, tapi aku malah nyasar ke sini. Di sini perumahannya nampak sepi sekali. Aku jadi takut. Kak Yuta, tolong Mio. Aku lupa bawa handphone. Bagaimana aku bisa menelpon Kak Yuta? Aku jadi bingung. Aku harus pulang kemana ya? Hah? Itu seperti buah apel, tapi buah apelnya besar sekali. Perutku lapar sekali nih. Apa mungkin aku makan buah apel ini aja? Karena buah apel ini besar sekali, bisa mengisi perutku yang lapar. Semoga saja apel ini aman untuk dikonsumsi. Lagi pula di sini tidak ada orang, jadi di sini tidak ada pemilik apel ini. Nyam nyam nyam. Lezat sekali. Apel ini kelihatan manis sekali. Enak sekali apel ini, perutku jadi tidak lapar lagi. Hah? Apa yang terjadi? Kenapa perutku jadi buncit begini? Jangan-jangan gara-gara buah apel yang aku makan tadi. Gawat, aku harus bagaimana ini? Jangan-jangan aku hamil. Tolong, tolong. Tapi di sini tidak ada orang yang bisa menolongku. Kak Yuta, tolong Mio. Aku jadi tersesat. Aku harus segera pulang ke rumah. Hah? Itu seperti rumah siapa ya? Aku seperti ingat itu kan seperti rumahnya Adit Sopo Jarwo. Tapi apa mungkin ya ini rumah Adit? Itu kan ada sepeda. Aku bisa meminjam sepeda itu untuk pulang ke rumah. Jadi aku bisa cepat sampai menggunakan sepeda itu. Semoga saja orang yang punya rumah ini bisa meminjamkan aku sepeda. Permisi, apakah ada orang di dalam rumah? Permisi. Aku harus membalas perbuatan Yuta dan Mio. Gara-gara Yuta dan Mio, aku masuk penjara. Permisi, apakah ada orang di dalam? Permisi. Itu seperti suara anak-anak, suara anak perempuan. Siapa ya di luar? Aku harus segera keluar. Jangan-jangan itu adalah anak setan. Tidak mungkin lah, mana mungkin ada setan. Hah? Kenapa jadi bajunya serem begitu? Aku jadi takut. Mana perutnya buncit begitu? Siapa ya? Tapi aku sepertinya kenal dengan anak itu. Hah? Itu kan Mio. Kamu sedang apa di sini? Apa yang kamu lakukan di sini malam-malam? Dan kenapa perutmu jadi buncit begitu? Seperti orang hamil. Adit, ternyata ini adalah rumahmu ya? Aku sudah menyangka ini adalah rumahmu. Tadi aku makan buah apel ajaib, makanya perutku jadi buncit begini seperti orang hamil. Aku tersesat di perumahan sepi begini, dan aku tidak menyangka aku ketemu kamu. Haha, ini adalah kesempatan bagus untuk membalas perbuatan Yuta dan juga Mio. Baiklah kalau begitu, aku bisa menolongmu. Kamu bisa masuk ke dalam rumahku saja untuk istirahat. Jadi nanti besok aku akan membantumu untuk pulang ke rumah. Benarkah, Dit? Baiklah kalau begitu, tapi aku padahal mau pulang malam ini juga. Rencananya aku mau minjam sepeda kamu. Meminjam sepeda aku? Tapi sepedaku ini rusak, Mio. Jadi tidak bisa dipakai. Kamu pulangnya besok aja ya, nanti aku antar menggunakan sepeda motor. Tapi aku khawatir dengan Kak Yuta. Kak Yuta pasti sedang mencariku dan khawatir karena aku tiba-tiba menghilang. Padahal kan aku cuma tersesat. Ya sudah, kamu masuk saja ke dalam rumahku. Kamu beristirahat dan makan di sini. Aku akan membantumu untuk pulang ke rumah besok hari ya. Terima kasih banyak ya, Dit. Kamu sudah menolongku. Maafkan kesalahanku yang dulu ya. Iya, tidak apa-apa Mio. Silahkan nonton TV ya, aku mau keluar. Haha, aku akan menelpon Yuta dan meminta uang tebusan 1 miliar rupiah untuk menebus Mio. Aku akan menelpon sebagai penculik. Semoga saja dia tidak mengetahui kalau itu adalah suaraku. Aku akan segera menelpon Yuta. Semoga saja Yuta percaya denganku. Kemana perginya Mio ya? Atom, aku jadi khawatir. Padahal kan tadi aku janjian di sini, tapi Mio tidak ada datang ke sini. Bagaimana ini? Aku khawatir kalau Mio diculik lagi.
Tenang dulu, Yuta. Kita harus berpikir, pakai kepala dingin supaya kita tidak bertindak gegabah. Tapi Atom, aku khawatir sekali dengan adikku Mio. Jangan-jangan adikku Mio diculik. Aku takut sekali nih, dari tadi aku menunggunya tapi tidak datang-datang. Bagaimana ini? Bagaimana? Aku harus mengetahui Mio berada di mana agar aku bisa menjemputnya. Pasti adikku Mio sedang ketakutan. Iya Yuta, kami juga khawatir dengan Mio, tapi kamu tenang dulu ya. Bagaimana aku bisa tenang? Tunggu dulu ya, Tom. Ada telepon. Halo, di sini Yuta. Halo, Yuta. Aku adalah penculiknya Mio. Kamu pasti sedang ketakutan kan karena Mio sedang kuculik. Apa? Adikku Mio diculik? Tolong jangan sakitin Mio ya. Aku akan melakukan apapun demi adikku Mio, tapi jangan sakitin Mio. Baiklah kalau begitu, aku meminta uang tebusan 1 miliar untuk Mio ya, sekarang juga. Apa? 1 miliar? Halo? Halo? Hah? Atom, gawat. Mio diculik, tapi aku tidak tahu siapa penculiknya. Dan penculiknya meminta tebusan 1 miliar, bagaimana ini? Aku kan tidak punya uang sebanyak itu. Tenang dulu Yuta, kita akan laporkan ini kepada polisi Io. Tapi aku takut kalau penculiknya marah bagaimana? Bagaimana kalau kita lihat penculiknya lewat drone yang kamu miliki, jadi kita bisa melihat Mio berada di mana? Oh iya, betul sekali apa kata kamu Atom-Atom. Baiklah kalau begitu, aku akan menyiapkan drone yang aku punya. Sebaiknya aku akan menyetel layar yang lebih tajam supaya aku bisa melihat Mio dengan jelas. Semoga saja aku bisa menemukan Mio, tapi di sekitar sini masih belum kelihatan. Sabar dulu Yuta, kita pasti akan menemukan Mio. Kamu cari saja Mio itu lewat drone yang kamu miliki. Semoga saja kita bisa menemukan Mio. Aku khawatir sekali, aku jadi kepikiran Mio. Semoga saja Mio adikku tidak kenapa-napa. Aku akan mencarinya sampai dapat. Kalau aku mengetahui siapa penculiknya, aku akan melaporkan ini kepada polisi Io. Tapi di sekitar sini nampaknya tidak ada Mio. Di sini jalanan sepi sekali dan orang-orang semuanya pasti berada di dalam rumah karena ini sudah larut malam. Tenang Yuta, kami berdua pasti akan membantu mencari Mio. Iya Atom, Atom, terima kasih banyak ya. Aku akan mencarinya ke sekitar sekolahannya Kak Sakura. Tapi nampaknya di sini tidak ada juga. Aku harus mencarinya kemana ya? Karena ini sudah malam sekali. Aku jadi tidak begitu jelas melihatnya. Tapi semoga saja aku berharap aku bisa menemukan Mio. Mio, aku takut sekali. Kamu pasti ketakutan karena kamu diculik oleh orang yang jahat. Semoga saja ya kita bisa menemukan Mio secepatnya ya Yuta. Kamu jangan menangis ya. Iya Atom, aku tidak menangis, tapi aku khawatir. Pasti adikku Mio sedang menangis ketakutan karena diculik orang yang jahat. Bagaimana ini? Di sekitar rumah sakit juga tidak ada orang satupun. Aku jadi pesimis mencari Mio. Sekarang aku mencarinya di sekitar sekolah kalian, Atom-Atom. Hah? Kenapa jadi ayunannya bergerak dan bolanya bergerak sendiri? Jangan-jangan sekolahan kamu berhantu ya, Atom-Atom. Kami juga tidak mengetahui, tapi ayunannya memang bisa bergerak sendiri. Ih, seram sekali. Dan di sekitar taman ini juga nampaknya sepi sekali. Cuma ada beberapa orang. Sekarang aku mencarinya kemana ya? Aku jadi sampai di perumahan sepi begini. Tapi aku tidak menemukan Mio juga. Aku khawatir aku tidak bisa menemukan Mio. Tenang dulu Yuta, kita pasti bisa menemukan Mio. Kamu jangan menyerah ya. Coba lihat Yuta, di situ nampaknya ada anak kecil yang berbaju merah. Iya, betul sekali. Itu siapa ya? Nampaknya aku kenal. Hah? Itu kan adalah Adit Sopo Jarwo. Dia sedang apa ya? Malam-malam begini dan dia sedang berdiri. Aku jadi curiga, jangan-jangan di sekitar rumahnya itu ada Mio. Iya Yuta, kami juga curiga. Coba lihat Yuta, ada anak perempuan di dalam rumah itu. Iya, benar sekali. Itu sepertinya aku kenal. Itu kan baju Mio. Hah, ternyata memang benar. Itu adalah Mio.
Mio ternyata diculik oleh Adit Sopo Jarwo. Bagaimana ini? Aku sudah curiga dari awal. Pasti Adit yang menelponku tadi karena suaranya tidak asing di telingaku. Aku akan mengambil Mio. Ayo, Atam, kita harus segera menyelamatkan Mio. Iya Yuta, tenanglah dulu. Tapi kita harus laporkan kasus ini kepada polisi Io dulu. Baiklah Atom, kita akan melaporkan ini kepada polisi Io. Tapi kita harus pulang dulu ke rumahku. Kita akan membawa alat supaya Adit Sopo Jarwo itu ketakutan dengan kita. Sekarang kita sudah menyiapkan alat ini. Kita akan menjemput Mio. Semoga saja kita berhasil menyelamatkan Mio. Ayo Atom, ikutin aku ya. Kita akan menggunakan mobil ini supaya cepat sampainya. Yuk ayo. Tenanglah Mio, aku akan segera menyelamatkanmu. Ayo Yuta, tapi kita harus melaporkan ini kepada polisi Io dulu. Oh iya, aku jadi lupa. Baiklah kalau begitu, aku akan melaporkan ini kepada polisi Io. Polisi Io, gawat polisi Io. Adikku Mio diculik oleh Adit Sopo Jarwo. Tadi aku melihatnya menggunakan drone yang aku miliki. Apa? Jadi Adit Sopo Jarwo itu masih berulah ya, padahal dia baru saja keluar dari penjara. Baiklah kalau begitu, aku akan ikut kalian untuk menangkap Adit Sopo Jarwo palsu itu ya. Iya polisi Io, ayo cepat masuklah ke dalam mobilku. Kita akan segera sampai ke rumahnya Adit Sopo Jarwo palsu itu. Yuk ayo, aku jadi khawatir sekali nih. Mio adikku, semoga saja kamu tidak kenapa-napa ya. Tenang Yuta, Mio pasti akan baik-baik saja, tapi apakah kamu tadi mengetahui jalan menuju rumah Adit Sopo Jarwo palsu itu? Kurasa aku ingat-ingat sih jalan menuju rumah Adit itu, semoga saja benar ya. Adit Sopo Jarwo itu memang jahat sekali, dia tidak sadar-sadar padahal dia sudah dihukum. Iya polisi Io, aku juga sudah curiga dari awal kalau yang menculik Mio itu adalah Adit Sopo Jarwo palsu. Sekarang kita sudah hampir sampai, itu dia rumahnya. Semoga saja Aditnya tidak curiga dengan kita. Ayo polisi Io, cepat, kita harus turun dan tangkap Adit sekarang juga. Adit, kamu pasti telah menculik Mio kan? Ayo ngaku. Yuta, polisi Io, Atom, kalian sedang apa di sini? Aku tidak menculik Mio. Jangan berbohong, aku sudah mengetahui kamu telah menculik adikku Mio. Ayo polisi Io, tangkap saja Adit ini. Jangan polisi Io, aku tidak menculik Mio, aku cuma anak biasa saja. Kamu jangan berbohong Dit, aku akan menggerebek rumah kamu ini. Ayo Atom, kita harus masuk ke dalam rumah Adit. Aku yakin Mio berada di dalam rumah itu. Jangan, aku tidak menculik Mio. Ayo Atom, aku yakin sekali di dalam rumah ini ada Mio. Hah, ternyata benar kan? Mio, kamu sedang apa di sini? Aku telah menyelamatkanmu. Kayuta, Atom, kalian sedang apa di sini? Tapi syukurlah Kayuta datang. Tadi aku tersesat dan sudah ditolong oleh Adit. Apa? Kamu ditolong oleh Adit? Padahal tadi Adit telah menelponku sebagai penculik. Dia meminta tebusan untuk memberikan kamu kepadaku, tapi aku harus membayar 1 miliar. Jadi Adit telah menelpon Kayuta sebagai penculik ya, dan meminta tebusan 1 miliar. Dasar Adit tidak berubah-ubah, padahal dia tadi janjinya menolongku dan membawaku ke rumah. Tapi besok hari aku disuruhnya menunggu di sini. Iya Mio, Adit memang jahat sekali, tapi ada yang aneh di badanmu. Kenapa badanmu buncit begitu perutnya? Kamu seperti orang hamil. Apa yang terjadi Mio? Tadi aku memakan buah apel ajaib dan tiba-tiba perutku buncit begini. Ayo Kayuta, kita harus keluar. Baiklah, ayo cepat, pasti polisi Io sudah menunggu. Polisi Io, ternyata benar Mio berada di dalam rumah. Adit, kamu keterlaluan sekali, kamu telah menculik Mio. Ayo polisi Io, masukkan saja Adit ini ke dalam penjara. Adit, kamu keterlaluan sekali. Tadi katanya mau menolongku, tapi kamu telah meminta uang tebusan 1 miliar kepada Kayuta. Dasar Adit, kamu harusnya taubat. Maafkan aku Mio, aku hilap, aku kan butuh uang. Maafkan aku ya Yuta, tapi jangan masukkan aku ke dalam penjara ya.
Syukurlah Adit sudah ditangkap oleh polisi Iyo, tapi aku jadi bingung bagaimana caranya untuk mengembalikan perutmu menjadi normal. Semua itu gara-gara apel ajaib itu. Kita harus bagaimana Atom-Atom untuk menolong Mio? Oh iya, kami ingat kita harus beli buah apel ajaib juga kepada penjual buah. Dia menjual buah, semoga saja dia bisa menolong Mio dan mengembalikan perutnya ke bentuk semula. Oke, ayo lebih baik kita pergi ke situ. Tadi aku tidak melihat Kayuta, padahal kan kita sudah janjian di sini. Tapi Kayuta tidak datang-datang, kemana perginya Kayuta ya? Iya Mio, kami juga tidak tahu Yuta pergi kemana. Gawat, di sini juga restorannya sedang tutup. Padahal kan kita janjian makan di restoran ini. Jangan-jangan dari tadi Kayuta sudah duluan sampai ke sini. Terus Kayuta jangan-jangan diculik. Aku takut nih. Bagaimana kalau kita cari Kayuta saja? Ayo Atom-Atom, kita menggunakan mobilku saja. Cepat naik. Aku khawatir sekali nih. Kemana perginya Kayuta ya? Jarang-jarang Kayuta tidak menepati janji. Aku jadi khawatir. Ayo cepat, kita harus cari Kayuta. Itu ada Baby Shailin. Baby Shailin sedang apa ya di situ? Betul sekali. Kita sebaiknya bertanya saja kepada Baby Shailin. Baby Shailin, kamu sedang apa di sini? Kenapa joget-joget begitu? Padahal kan ini sudah malam. Ada Kak Mio, Atom-Atom, Baby Shailin lagi sedang latihan joget karena Baby Shailin mau ikut lomba joget. Wah, keren sekali. Baby Shailin ikut lomba joget. Aku juga mau dong ikut latihan. Ayo Atom-Atom, kita juga harus ikut latihan supaya kita bisa ikut lomba joget. Tapi, oh iya, aku baru ingat kita kan harus mencari Kayuta. Ayo Atom-Atom, kita harus cepat mencari Kayuta. Memangnya Kak Uta pergi kemana Kak Mio? Aku juga tidak tahu kemana perginya Kayuta. Makanya aku, Atom, dan Atom juga mencari Kayuta. Kayuta tiba-tiba saja menghilang. Aku takut kalau Kayuta diculik oleh orang jahat. Kalau begitu, Baby Shailin juga ikut ya mencari Kak Uta. Baby Shailin takut kalau Kak Uta kenapa-napa. Kak Uta kan orang yang baik. Baiklah, kalau kamu mau ikut, ya sudah. Ayo, Atom-Atom, Baby Shailin, kita harus cepat mencari Kayuta. Tapi aku bingung, kemana perginya Kayuta? Kita harus mencari kemana ya? Kita cari ke rumah Yuta saja atau ke kantor polisi Iyo. Kita laporkan kepada polisi Iyo. Oh iya, betul sekali apa kata kamu Atom. Ya sudah, kalau begitu aku akan mencari di rumah saja. Bagaimana kalau kalian tunggu di sini ya? Aku akan masuk ke rumah dan mencari Kayuta. Semoga saja Kayuta ada di rumah. Kayuta, Kayuta, nampaknya rumah di sini sepi sekali. Baby Shailin, kamu sedang apa? Aku kan tadi menyuruh kalian tunggu di dalam mobil aja. Kami mau ikut juga mencari Kak Uta di sekitar rumah. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari ke dalam rumah ya. Kalian cari di sekitar rumah, di luar. Kayuta, kemana perginya Kayuta ya? Di sini tidak ada. Jangan-jangan Kayuta sedang ada di dalam WC. Hah? Di WC juga tidak ada. Dalam kamar mandi juga tidak ada. Kemana ya aku harus mencari Kayuta? Di dapur juga tidak ada. Aku harus segera memberitahu Baby Shailin, Atom-Atom. Baby Shailin, di dalam rumah tidak ada Kayuta. Dan di sekitar rumah juga tidak ada kan? Iya Kak Mio, di sekitar rumah di luar sini juga tidak ada Kak Utanya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja kejadian ini kepada polisi Iyo. Semoga saja polisi Iyo bisa membantu kita untuk menemukan Kayuta. Iya Kak Mio, kami ikut ya ke kantor polisinya. Tunggu kami Kak Mio. Iya Shailin, kantor polisi Iyo kan dekat sekali dengan rumah kami. Itu dia, ada polisi Iyo. Aku harus memarkirkan mobilku ini dulu. Tapi aku takut sekali. Polisi Iyo gawat, polisi Iyo gawat. Apa yang terjadi Mio? Apa yang gawat? Kalian kenapa kelihatan gelisah begitu? Kayuta menghilang polisi Iyo. Dari tadi kami keliling tapi tidak menemukan Kayuta. Tolong kami, bantu kami ya polisi Iyo untuk mencari Kayuta.
Baiklah, aku akan membantu kalian untuk mencari Yuta. Tapi sebaiknya kalian semua pulang dulu ya ke rumah, karena ini sudah malam sekali. Tidak baik untuk anak-anak berkeliaran malam-malam. Tapi aku khawatir sekali dengan Kak Yuta. Rencananya kami mau mencari Kak Yuta di malam ini juga. Aku takut pasti Kak Yuta sedang sendirian dan sedang ketakutan. Oh iya, aku ada ide. Bagaimana kalau kita mencari Kak Yuta menggunakan drone aku saja? Karena kita bisa melihat pemandangan dari atas ke bawah. Semoga saja kita semua bisa menemukan Kak Yuta menggunakan drone aku. Bagaimana, Atom-Atom, Baby Shelin? Ayo cepat ikutin aku ya. Lebih baik kita di depan halaman rumahku saja, karena di situ lebih luas. Iya Kak Mio, kami juga ikut membantu mencari Kak Yuta. Baiklah kalau begitu, aku akan menyiapkan drone aku ya. Sekarang aku akan menyetel pengaturan drone-nya. Semoga saja kita bisa melihat dari atas sini menggunakan drone ini. Dan semoga saja kita bisa menemukan Kak Yuta secepatnya. Bagaimana Mio, kamu sudah menemukan Yuta di sini? Belum Atom, aku kan baru saja menerbangkan drone ini. Di sekitar rumah Kak Sakura nampaknya sepi sekali, tidak ada orang satupun. Dan di sekitar sini juga tidak ada. Oh iya, aku punya ide. Bagaimana aku memeriksa di taman saja? Semoga saja di taman ini kelihatan ada Kak Yuta. Tapi di taman ini nampaknya sepi sekali, tidak ada satupun. Dan di sekitar situ ada siapa ya? Kok ada yang sedang latihan? Hah? Ternyata itu Power Rangers. Hati-hati Kak Mio, Power Rangers itu bisa menyerang. Jangan sampai Power Rangers itu melihat drone miliknya Kak Mio. Iya Selin, aku akan berhati-hati. Hah, ternyata ada uang di balik labirin. Tapi di sekitar labirin tidak ada Kak Yuta. Kemana perginya Kak Yuta ya? Aku akan mencari Kak Yuta di sekitar pantai. Tapi nampaknya pantai sepi juga. Dan di sekitar pasar juga tidak ada orang satupun. Di sini tidak ada Kak Yuta. Bagaimana ini? Atom, Baby Selin, aku tidak menemukan Kak Yuta. Cari terus Kak Mio, Kak Utanya. Jangan menyerah, kita harus secepatnya menemukan Kak Uta. Aku jadi yakin Kak Uta lagi diculik oleh seseorang. Tidak mungkin kan kalau tidak diculik? Kalau tidak diculik, Kak Uta pasti kelihatan lewat drone ini. Iya Selin, aku akan terus mencari Kak Yuta menggunakan drone ini. Aku akan mencari Kak Yuta di sekitar sekolahnya Kak Sakura. Tapi di sekolahnya Kak Sakura juga sepi, tidak ada satupun. Di mana ya Kak Yuta? Aku jadi bingung. Drone aku sudah sampai di kebun binatang. Tapi di kebun binatang tidak ada apa-apa. Hah? Apa itu? Coba lihat sini, Atom-Atom, Baby Shelin. Di kebun binatang, di peternakan, ada api. Apa? Api? Jangan-jangan peternakannya kebakaran, Kak Mio. Entahlah, aku juga kurang tahu. Aku akan melihatnya lebih dekat. Hah? Ternyata itu adalah api unggun. Tapi di sekitar api unggun itu ada anak kecil yang berbaju merah. Siapa ya? Itu mirip sekali dengan Adit Sopo Jarwo, Kak Mio. Hah? Ada Adit Sopo Jarwo? Aku akan melihat lebih jelas. Semoga saja betul apa kata kamu, Baby Shelin. Ternyata benar, itu adalah Adit Sopo Jarwo. Apa yang terjadi ya? Apa yang dia lakukan di sekitar api unggun itu? Aku jadi penasaran. Aku akan melihat lebih jelas di sini. Mencurigakan sekali. Aku akan melihat ke dalam isi rumah itu. Iya Kak Mio, Baby Shelin juga penasaran nih. Hah? Di dalam rumah itu ada anak kecil Kak Mio, mirip sekali dengan Kak Uta. Itu memang Kak Yuta, Baby Shelin. Apa yang terjadi ya? Jangan-jangan Kak Yuta diculik oleh Adit Sopo Jarwo. Gawat, kita harus menolong Kak Yuta. Mio, sekarang alat kita sudah lengkap. Kita harus menyelamatkan Yuta sekarang juga. Kasihan sekali, nampaknya Yuta sedang menangis. Iya Atom, tapi kenapa Baby Shelin menggunakan alat itu? Itu kan untuk ngedance alias joget.
Iya Kak Mio, Baby Shelin mau menyemangatin Kak Mio, Atom dan Atom menggunakan alat ini. Baby Shelin takut kalau menggunakan alat yang dipegang Kak Mio. Oh begitu ya, ya sudah kalau begitu kita harus melaporkan kepada polisi Iyo. Polisi Iyo, kami sudah menemukan Kak Yuta. Gawat, Kak Yuta sedang diculik oleh Adit Sopo dan Jarwo. Aku, Atom Atom dan Baby Shelin akan pergi menyelamatkan Kak Yuta. Kami mau menangkap penjahat itu. Hati-hati ya Mio, aku akan berjaga di sekitar kantor polisi ini karena di kantor ini tidak ada yang jaga. Baiklah polisi Iyo, ayo Atom Atom Baby Shelin cepat naik ke dalam mobil ini. Kita harus secepatnya menolong Kak Yuta. Aku takut sekali apa yang terjadi dengan Kak Yuta ya. Kenapa Kak Yuta diculik oleh Adit Sopo Jarwo itu dan di situ ada api unggun? Jangan-jangan Kak Uta mau dijadikan tumbal oleh mereka. Di situ kan ada api unggun. Baby Shelin takut sekali. Aku juga takut sekali Baby Shelin kalau Kak Yuta kenapa-napa? Hah? Apa yang terjadi ini? Kenapa mobilku tiba-tiba mogok begitu? Mio, jangan-jangan mobil kamu habis bensin, Mio. Aku juga tidak tahu, sekarang sudah menyala. Jangan-jangan di sekitar sini ada hantunya ya. Kenapa tadi tiba-tiba mogok? Sekarang kita sudah hampir sampai. Kita harus berhati-hati. Jangan-jangan di situ ada anak buahnya Adit Sopo dan Jarwo. Hati-hati Kak Mio, Baby Shelin takut sekali, tapi nampaknya di situ cuma ada Adit. Iya Shelin, di situ cuma ada Adit. Ayo semuanya, cepat turun. Kita harus segera menangkap Adit Sopo Jarwo ini. Adit, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ngaku saja ya, kamu menculik Kak Yuta kan? Apa? Ada Mio, Atom Atom dan Baby Shelin juga. Kalian sedang apa di sini? Aku tidak menculik Yuta. Kamu jangan berbohong, aku sudah melihat Kak Yuta berada di dalam rumah itu. Ayo cepat, aku akan menangkapmu dan aku akan membawamu ke kantor polisi. Sekarang cepat lepaskan Kak Yuta. Jangan Mio, jangan bawa aku ke kantor polisi, aku takut sekali, jangan Mio. Berani bertindak, berani bertanggung jawab. Mio, apa yang kamu lakukan di sini dan kenapa kamu bersama Adit? Syukurlah kamu sudah berada di sini. Tolong aku Mio, aku diculik oleh Adit Sopo Jarwo. Iya Kak Yuta, kami sudah mengetahui apa yang terjadi. Kami tadi melihat Kak Yuta berada di sini lewat drone yang aku miliki. Sekarang aku akan menangkap Adit Sopo Jarwo ini. Ayo Kak Yuta, kita harus membawa Adit ini ke penjara. Ampun Mio, jangan penjarakan aku. Maafkan aku Mio. Polisi Iyo, ini adalah Adit Sopo Jarwo. Dia yang menculik Kak Yuta. Sekarang tolong tangkap Adit ini ya. Iya Mio, sekarang kamu bawa saja ke dalam. Di situ ada polisi yang lain yang akan mengamankannya. Baiklah polisi Iyo, ayo cepat Adit. Kamu harus masuk ke dalam sel ini karena kamu sudah menculik Kak Yuta. Dan jangan ulangi kesalahan kamu lagi ya. Maafkan aku Mio, maafkan aku ya Yuta, maafkan aku semuanya.